Promo Vendus yang juga selaku Kepala BKD Provinsi Bali Iketut Rocineng berhasil meraih predikat cum laude dalam ujian terbuka promosi doktor ke-14 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam penelitian disertasinya yang berjudul Kewenangan Pengaturan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Bali, Promo Vendus Iketut Rocineng yang akrab disapa Rocky N menemukan adanya disharmonisasi kewenangan pengaturan retribusi daerah antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan Undang-Undang 28 tahun 2009. Rocineng meneliti ada satu norma yang membatasi keleluasan dari pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam pemungutan retribusi daerah. Padahal dari ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah memiliki dan menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam melakukan inovasi pelaksanaan otonomi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sangat mungkin dikembangkan selain dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga agar bisa dilakukan inovasi sesuai dengan potensi daerah. Bali yang bersumber dari pariwisata dan dengan inovasi dari retribusi pendapatan dari pariwisata bisa didapatkan sebagai pendapatan hasil daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyamakan persepsi dengan DPR untuk melakukan revisi terhadap norma kewenangan yang disharmonisasi, sehingga daerah bisa melakukan inovasi sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah daerah agar melakukan usaha-usaha, langkah-langkah, usulan kepada si pembuat undang-undang, yaitu DPR, untuk melakukan revisi terhadap norma kewenangan yang memang disharmonis tadi-tadi itu, sehingga daerah bisa melakukan upaya inovasi sesuai dengan potensi daerah kita masing-masing. Karena kalau disertasi ini berhasil melakukan revisi atau harmonisasi terhadap peraturan undang-undang yang tidak harmonis itu, jadi tidak bermanfaat bagi Bali saja, tetapi juga bermanfaat bagi daerah lain di luar Bali yang secara nasional ini yang kebetulan memiliki potensi daerah yang sama. Jadi tidak memiliki sumber daya alam, daerah yang memiliki pariwisata dan budaya. Jadi karena dana perimbangan itu mutlak atau semata-mata dibagikan atau sistem pembagian itu berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Tetapi Bali tidak memiliki sumber daya alam, hanya memiliki potensi pariwisata dan budaya. Ketut Rocineng menyarankan norma kewenangan pengaturan retribusi daerah seyogianya mencerminkan keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah yang baik sehingga daerah dapat berinovasi sesuai dengan potensi daerah dengan ditunjang APBD yang memadai, yang antara lain bersumber dari retribusi daerah dan dana perimbangan. Peraturan perundang-undangan perlu diharmonisasi, sehingga selaras dengan filosofi pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 2 dan 5, Pasal 18A ayat 2, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan perimbangan, seyogianya, aspek pariwisata dan budaya dijadikan salah satu dasar pertimbangan pemberian dana perimbangan kepada daerah. Dalam ujian terbuka ini, Ketut Rocineng dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dengan IPK 3,85 dan merupakan alumnus doktoral ke-14 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UNUD. Anggara Tanah Bali TV.